Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ira Kusnara dalam media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini masih kita akan melakukan sebuah ice breaking agar tidak mengalami kejenuhan dalam menghadapi pembelajaran dari rumah. Tetapi sebelumnya jangan lupa silahkan klik subscribe, tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran ini. Adapun ice breaking kali ini adalah berkaitan dengan sebuah pertanyaan yang cukup menantang. Apakah pertanyaannya itu? Kalian sudah siap? Kalau bisa menjawab, kalian memiliki kecerdasan yang tinggi dan luar biasa. Pertanyaannya adalah, hewan apakah yang dikasih kaki sama Tuhan untuk berjalan, tapi tidak pernah digunakan untuk berjalan? Coba, hewan apa ya yang dikasih kaki sama Tuhan untuk berjalan, tapi tidak pernah digunakan untuk berjalan? Coba kalian pikirkan, kalian renungkan, kalian hayati, hewan apa ya yang dikasih kaki tapi tidak digunakan untuk berjalan? Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Atau menyerah? Kita cocokkan saja jawabannya. Dan jawabannya adalah katak. Emang pernah lihat katak jalan-jalan? Kan enggak, katak berjalan dengan cara melompat. Betul tidak? Demikianlah ice breaking kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.